Berapa ACT Paul ambil untuk operasional? 13,7%. Oke. Apa lagi tadi berarti ya? Dari detik.com. Yang dari detik.com tadi ya, tadi potongannya berarti berapa? Kami sudah sampaikan potongannya adalah 13,7%. Ya, untuk wakaf, kami enggak potong wakaf. Karena wakaf pengsariannya enggak boleh dipotong di depan. Dikelola secara produktif baru hasilnya boleh digunakan. Kalau zakat 12,5% karena 1/8 dari lokasi zakat dari asnaf amil. Nah, yang lain dari mana sumbernya? Diambilkan dari apakah dana dari CSR perusahaan, apakah dana dari infak umum atau sedekah umum atau hibah? Itu yang diambilkan untuk ini. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat nanti di website coba dilihat keputusan Dewan Syariah Nasional DSN, sebenarnya dana zakat pun itu diperbolehkan 12,5%. Apabila 12,5% tidak cukup untuk operasional di sumbangan Tuhan yang sangat besar, dibuat di fatwa Dewan Syariah Nasional. Diperbolehkan ada asnaf fisabilillah yang dipakai untuk menambah kemudahan-kemudahan lembaga amil untuk distribusi bantuan maksimal di 20%. Ya, kalau misalnya teman-teman bertanya berapa yang diterima saat ini gitu ya, kami sampaikan di level saya saja itu gitu, di level saya saja sebagai pimpinan presiden secepat tanggap itu yang kami terima tidak lebih dari presidium dah ya, kami diberikan presidium itu yang kami terima tidak lebih dari 100 juta untuk lembaga yang mengelola karyawan 1.200 karyawan. Oke ya. Pimpinan tertinggi lembaga tidak lebih dari 100 juta. Untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Dan 250 juta kami enggak tahu datanya dari mana. Oke ya. Kendaraan. Saya kena kendaraan. Gimana kendaraan itu apakah yang dipakai ke lapangan? Teman-teman sekalian, ya. Kami sampaikan bahwa kendaraan itu dibeli waktu itu kan tidak untuk permanen ya. Untuk tugas-tugas Medcom.id, a part of Media Group Network.